hari ini kita melakukan penangkapan dan sekaligus penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis ganja yang datang dari Aceh menggunakan jasa pengiriman kargo. Dan tadi sebenarnya barang ini bersama dengan truknya sempat berhenti di Sentul Selatan. Kemudian malam tadi diambil kembali untuk dipindahkan ke daerah yang sekarang kita berada. Dan menurut rencananya di daerah ini akan dijadikan gudang penyimpanan untuk sementara sebelum didistribusikan kepada para pemesan. Nah, seperti tadi saudara-saudara lihat semua bahwa modus operandi untuk menghilangkan kecurigaan petugas, terutama dalam teknik atau cara packagingnya, itu baru sekali ini kita temukan. Nah, maka tadi kita juga dengan susah payah membukanya karena dilapisi dengan bermacam-macam bahan dan tujuannya tentu saja untuk mengelabui petugas jika ada pemeriksaan dan juga relatif aman dalam perjalanan. Ya, jadi hari ini kita melakukan penangkapan dan sekaligus penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis ganja yang datang dari Aceh menggunakan jasa pengiriman kargo. Dan tadi sebenarnya barang ini bersama dengan truknya sempat berhenti di Sentul Selatan. Kemudian malam tadi diambil kembali untuk dipindahkan ke daerah yang sekarang kita berada dan menurut rencananya di daerah ini akan dijadikan gudang penyimpanan untuk sementara sebelum didistribusikan kepada para pemesan. Ganja ini dimasukkan ke dalam drum atau gentong. Nah, satu drum berisi kurang lebih 60 paralon panjang, 60 sampai 63 paralon panjang. Kemudian di dalamnya diisi dengan ganja kering. Nah, kalau kita lihat bentuknya tadi itu seperti lemang. Nah, ini mungkin karena ini adalah yang pertama sekali bisa kita sebut ini lemang ganja. Kemudian ada 6 drum di dalam 6 valet. Kalau kita kalkulasikan 6 kali 63 maka kurang lebih beratnya 450 kg. Dan mungkin kalau kita totalkan bisa sampai setengah ton. Dan kita lakukan penindakan penyitaan malam hari ini. Dan saya ingin mengingatkan bahwa ganja adalah narkotika golongan 1. Oleh karena itu, baik biji, daun, batang, maupun jeraminya itu dilarang untuk digunakan. Oleh karena itu, saya ingatkan, terutama bagi generasi muda,
ganja adalah jenis narkotika golongan 1 yang hukumannya maksimal hukuman mati.